Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi, apa kabar? Senang sekali saya Nuri Indira Dewi dari Children Cafe bisa ketemu lagi sama sahabat Sisi. Mudah-mudahan sehat semua ya. Dan kali ini saya bareng dengan teman psikolog saya juga di tim Children Cafe, ada Meita Nisa Handini akan ngebahas sesuatu yang menarik banget nih hari ini. Halo Kak Meita. Halo Kak Nuri, halo sahabat Citi semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Kita udah cukup lama nih nggak menemui sahabat Sisi di ruang YouTube ini ya. Mudah-mudahan pada kangen semua, pada semangat pengen juga untuk ikutan nonton video kita ini dan juga nanti berkomentar. Nah, Kak Meita, tadi kan saya udah bilang nih ke sahabat Sisi bahwa kita akan bahas satu topik yang menarik. Nah, topik ini idenya bukan dari kita nih Kak Meita, tapi dari salah satu sahabat Sisi yang sudah mengirimkan video pertanyaan. Oke, Kak. Oke ya, pasti pada pengen tahu pertanyaannya apa. Kalau gitu langsung aja kita simak videonya. Ini dia. Halo, nama saya Dila. Saya seorang ibu dari anak perempuan berusia 2 tahun. Saya punya dua pertanyaan untuk Children Care. Mohon dibantu ya. Yang pertama adalah, bagaimana cara menyapi anak 2 tahun dengan baik dan benar? Karena saya sebenarnya udah sounding ke anak saya untuk berhenti nenen dari usia di 18 bulan. Tapi yang saya rasa ketika saya bilang ke anak saya, "Nak, nyusunya udahan ya," dia malah semakin nempel sama saya. Bukannya mau udahan untuk nyusu, tapi malah semakin nempel. Kalau misalnya dia minta terus, saya alihkan ke yang lain, tetap saja baliknya untuk nyusu lagi. Jadi saya bingung harus gimana. Sekarang anak saya bulan depan itu udah usia 24 bulan. Jadi harus udah disapi, tapi malah makin nempel gitu. Jadi bagaimana cara menyapi yang baik dan benar? Terima kasih. Nah, itu dia sahabat Sisi pertanyaan dari Ibu Dila yang tadi menanyakan tentang bagaimana sih caranya supaya bisa menyapih anaknya dengan baik dan benar gitu ya. Karena kebetulan anaknya ini bulan depan usianya udah 2 tahun ya, Kak Meita ya. Nah, ini mungkin juga jadi salah Usia satu 2 tahun. betul. Nah, ini mungkin jadi salah satu persoalan juga buat banyak sekali ibu yang menyusui anaknya terus pas udah mau 2 tahun loh kok susah nih. Kayak tadi Bu Dila cerita udah di sounding gitu, udah dikasih tahu supaya anaknya siap. Tapi kok malah makin lengket gitu, malah makin nempel. Nah, gimana nih? Mungkin Kak Meita dulu deh yang ngebahas deh dari pengalaman dulu, silakan. Iya Kak Nuri, kebetulan saya juga sudah melalui ya proses menyapih anak saya 3 tahun. Jadi saya ngerasain banget gitu gimana Ibu Dila ini kekhawatirannya, apalagi sudah akan menginjak 2 tahun. Itu juga Betul. rasanya aduh, apalagi sekarang kan media itu banyak banget informasi yang kita baca dari mana-mana yang bilang pokoknya kalau 2 tahun harus disapih. Nah kadang info-info ini juga yang membuat ibunya malah jadi stres gitu, aduh ini udah 2 tahun nih, udah harus segera disapih gitu. Tapi sebetulnya proses menyapih itu proses yang sangat harus dilalui dengan super sabar gitu, super bertahap gitu, dan memerlukan kesiapan, justru kesiapan ibunya gitu. Jadi Oh, saya, justru ibunya. ya betul, ibunya juga harus siap, bukan cuma anaknya, tapi juga ibunya, karena yang saya rasakan juga begitu. Jadi ketika saya masih merasa minimal nggak tega gitu ya kalau lihat anak nangis kan rasanya aduh udah pengen langsung nenenin gitu ya karena nggak tega gitu karena biasanya banyak juga anak yang mudah reda nangisnya itu dengan nenen gitu ya, Betul, dengan betul, istri betul. Jadi bukan cuma karena dia lapar atau haus ya, tapi memang betul mencari kenyamanannya itu ya, Kamita ya. betul mencari kenyamanannya itu. Nah itu yang jadi berat buat ibu gitu, berat aduh anaknya sudah mulai nangis nih biasanya dinenenin langsung berhenti. Nah itu kan kita akan nge-cut secara perlahan lah ya proses itu. Dan proses itu juga menjadi hal yang buat sebagian ibu tidak mudah gitu, jadi karena aduh kasihan banget gitu. Itu juga yang saya rasakan gitu Kak Nuri. Nah tapi makanya waktu 1 bulan pertama itu tidak terlalu berprogres anak saya itu. Karena sayanya masih merasa, aduh kasihan nih anaknya nangis gitu ya. Rasanya nggak Satu tega bulan gitu. pertama, satu bulan pertama Satu berarti bulan, maksudnya
satu bulan umurnya kita udah dua mulai tahun. Menyapi. Ya, satu bulan ini sudah 2 tahun. Saya juga sama melakukan sounding semacam itu. Jadi, Ina nanti kalau sudah 2 tahun, karena anak saya tahu konsep ulang tahun sebetulnya dari sepupunya. Kalau nanti sudah tiup lilin, nanti apa minum susunya udah nggak di nenek mama gitu. Jadi kasih pengertian semacam itu. Tapi ternyata ketika umurnya 2 tahun, tidak semulus itu memang, Kak. Jadi satu bulan pertama setelah usia 2 tahun, memang tidak terlalu berprogres. Jadi sayanya yang nggak tega gitu. Akhirnya diberikan lagi gitu. Tantangan jadi, tersendiri itu ya. Tantangan tersendiri, betul. Sampai pada akhirnya, dan yang alhamdulillahnya sekali suami support, yuk kita mulai lagi gitu, kita sama-sama. Nah, di situ saya mulai, mulai lebih dalam tanda kutip ya, lebih tega gitu ya. Jadi kalau nangis, saya minta bantuan ayahnya untuk, untuk memberikan aktivitas. Betul, nah, ya, mengalihkan. Jadi, anaknya perhatiannya udah nggak pada menyusui lagi gitu. Jadi, memang dari sini, kalau dari pengalaman saya, ada beberapa hal yang bisa, mungkin mudah-mudahan jadi sharing untuk ibu-ibu yang lain gitu. Yang pertama memang tadi kesiapan ibunya. Yang kedua bahwa proses menyusui itu proses menyapih itu proses yang bertahap, tidak bisa instan, dan tiap anak mungkin punya kesiapannya juga. Jadi ibunya punya kesiapannya sendiri, anaknya pun punya kesiapannya sendiri yang mungkin beda sama anak-anak yang lain. Ada yang 2 tahun langsung berhenti, ada yang belum siap di usia 2 tahun, sebetulnya tidak mengapa. Jadi kita lihat kesiapan keduanya gitu. Oke. Itu mungkin Kak Nuri. Tapi berarti kalau misalnya udah 2 tahun dan anaknya belum bisa lepas nenen, itu nggak apa-apa ya Kak Mita ya? Maksudnya sebenarnya nggak kenapa-kenapa sih. Ibu-ibu jangan terlalu under pressure gitu atau jadi tertekan gara-gara anaknya belum lepas nenen. Justru justru menunggu kesiapan anaknya juga ya. Take your time lah semacam itu ya, take your time. Kalau misalnya sudah siap, bayinya siap, mudah-mudahan prosesnya justru akan lebih mudah gitu. Karena kita lebih siap dengan hasilnya. Kalau kita kekeh gitu ya, mau gitu, mau hari ini, mau bulan ini selesai proses menyapih. Nah, ketika tidak tercapai kan malah jadi stres sendiri, malah jadi frustasi sendiri. Jadi justru itu yang membuat proses menyapihnya jadi lebih susah, Kak Nuri. Kalau pengalaman saya dan dari literatur demikian gitu. Kalau sekarang kan istilahnya winning with love ya, jadi dengan iya, betul. Gitu. Dengan paksaan gitu. Iya, aku setuju sekali. Mungkin sama ya kayak proses-proses pembiasaan yang lain juga ya Kak Mita, seperti toilet training kan biasanya ya, betul, anak-anak juga dibilangnya harusnya umur 2 tahun tuh anak-anak udah bisa nih ke toilet sendiri, udah nggak pakai pampers lagi. Tapi ternyata kan ada juga pendekatan yang bilang bahwa ikutin kesiapan anak aja gitu. Kitanya sih bisa tetap ngajak betul ke toilet gitu ya, setiap misalnya 2 jam sekali dan sebagainya. Tapi kalau anaknya belum siap, jangan terlalu dipaksa gitu, ikutin aja gitu. Betul. Ya gitu juga ya Kak Mita ya. Iya betul, nah. Jadi bukan berarti prosesnya dihentikan, tapi kita prosesnya bertahap. Jadi kita apresiasi kemajuannya, walaupun belum sesuai dengan harapan kita gitu. Saya jadi keingetan Kak Nuri, kalau 2 tahun itu toilet training, lalu disapih juga, bayangin banyaknya perubahan yang dihadapi oleh anak gitu ya. Itu dia Kak Nita, benar banget. Kalau bisa menyapih itu jangan dilaksanakan ketika anak juga mengalami situasi perubahan besar juga dalam aspek yang lain. Contohnya toilet training, atau sedang tumbuh gigi, kan sakit nggak nyaman gitu ya. Atau misalnya secara kondisi keluarganya, misalnya pengasuhnya baru, ada pengasuh tapi pengasuhnya baru. Atau misalnya baru orang tuanya pindah kota, pindah rumah. Nah, jadi ada anaknya harus menyelesaikan dirinya, banyak banget yang harus dia adaptasi gitu. Jadi upayakan juga proses menyapih itu dilaksanakannya ketika anak nggak ada gitu, nggak ada harus penyesuaian-penyesuaian yang lain juga Kak Nuri. Benar banget, itu poin yang sangat sangat menarik Kak Mita, dan jarang sekali kita pertimbangkan ya. Karena betul, biasanya Kak, kalau urusannya udah dengan parenting atau perkembangan anak, kadang-kadang kita
patokannya tuh ke milestone gitu ya. Harusnya umur segini anak udah bisa ini nih gitu. Tapi ternyata tidak seperti itu. Harus fleksibel juga, lihat juga kondisi anaknya sudah siap atau belum gitu ya. Bukan hanya siap secara secara dia mau atau tidak, tapi juga kondisi lain di sekitarnya itu ada nggak yang tadi kamu bilang ya, ada nggak ya hal-hal lain yang juga bikin dia stres atau bikin dia harus beradaptasi atau ada konflik-konflik lain gitu. Eh menarik banget itu. Aku jadi ini deh. Aku jadi pengen sharing. Oh iya gimana Kak? Aku juga jadi pengen sharing sedikit, tapi bukan pengalamanku ya. Jadi pengalaman temanku, kebetulan dia kan memang ibu bekerja. Jadi kalau ibu bekerja itu kan memang setelah 3 bulan cuti melahirkan itu harus balik lagi ke kantor ya. Sehingga memang dia tetap mengasihi gitu ya, dia tetap menyusui anaknya, tapi memang frekuensinya atau waktunya itu memang jelas gitu, diatur gitu. Jadi enggak sepanjang hari, tapi hanya dari mulai dia ada di rumah aja. Nah, ini sih katanya justru membuat prosesnya lebih mulus nih Kak Mita. Lebih mulus gitu, karena anaknya memang sudah punya banyak alternatif kegiatan lain. Betul. Anaknya jadi punya alternatif kegiatan lain, so dia juga punya sosok-sosok orang atau pengasuh lain yang bisa membuat dia nyaman selain ibunya gitu. Jadi nggak yang betul-betul ketergantungan sama bundanya, sama mamanya gitu. Memang harus selalu gitu, harus selalu sama bunda, harus nenen dulu, harus menyusui dulu, dan sebagainya. Jadi anaknya lebih kooperatif lah gitu. Eh, mungkin banyak juga ya yang punya masalah seperti Ibu Dila tadi berarti ya Kak Meta ya. Iya banyak juga Kak. Memang betul kalau ibu bekerja agak ketolong gitu ya, agak ketolong dengan waktu siang harinya ibunya kerja. Berarti kan anaknya sudah terbiasa tidak menyusui di siang hari, PR-nya biasanya malam-malam. Nah, biasanya yang agak sulit lagi mungkin yang ibu rumah tangga ya, yang full 24 jam di rumah bersama anak. Nah, ini juga tantangan lagi. Sehingga memang perlu kesiapan tadi, kesiapan ibunya dan punya alternatif. Punya alternatif itu alternatif apa? Alternatif makannya misalnya. Karena kan kalau usia 2 tahun sebetulnya bisa kasih pemahaman bahwa kalau lapar atau haus ada makanan minuman lain yang sudah bisa dikonsumsi anak. Nah, sudah FPASI. Lalu kegiatan lain misalnya anaknya udah mau menyusui, kita bisa aja ke kegiatan lain yang sekiranya anak suka, main bareng atau baca buku atau misalnya bikin prakarya bareng gitu. Intinya yang bisa mengalihkan perhatian anak dari menyusui. Itu mungkin ya Kak ya. Iya, aku sepakat banget itu. Jadi kalau tadi dari Bu Dila sama dari kami itu udah menekankan pentingnya sounding atau memberikan informasi ke anak jauh-jauh hari gitu ya, supaya dia siap. Terus juga penting sekali untuk bertahap gitu, jangan langsung ujuk-ujuk gitu kita hilangkan, tapi harus dikurangi sedikit-sedikit frekuensinya. Nah, yang ketiga ini juga yang mungkin cukup penting adalah mengenai adanya substitusi atau pengalihan lain ya Kak Mita ya. Nah iya betul ada pengalihannya. Karena kan betul, karena kalau untuk bicara anak balita 2 tahun ke bawah gitu ya, kan mereka konkret sekali. Kalau misalnya mereka kehilangan sesuatu yang sudah membuat mereka nyaman, udah terbiasa gitu, terus harus kehilangan. Nah, dan kehilangannya itu terus nggak ada penggantinya istilahnya gitu. Apa nih? Terus apa nih? Saya dipaksa kehilangan ini tapi saya nggak dikasih pengganti yang bikin saya nyaman. Nah, itu juga nggak bisa ya kami ya. Jadi sebisa mungkin kita cari hal-hal yang bisa membuat kita anak kita nyaman. Bentuknya bisa benda-benda konkret misalnya ya Kak. Iya, main bareng. Main bareng. Atau ya misalnya kegiatan-kegiatan yang dia suka diajak jalan-jalan nah, misalnya. Nah iya jalan-jalan, bisa juga Kak. Nah jangan sampai Kak, proses menyapi ini jadi sesuatu yang mengerikan memang buat anak misalnya. Kak Nuri pernah dengar gak cerita misalnya ibu yang lalu di ini ya. Iya, dikasih cabai lah atau diminum jamu lah. Iya betul. Dikasih lipstick jadi kayak berdarah gitu ya.
banyak ya kak ya, mudah-mudahan sih kalau sahabat sisi enggak ya. Kayaknya sih itu mungkin kalau zaman dulu iya banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Saya enggak tahu apakah ibu-ibu zaman now masih melakukannya atau enggak ya. Tapi janganlah, jangan sampai ya. Nah itu juga kan malah membuat anaknya apa dipaksa saat itu juga kan ditakut-takuti. Jadi anak belajar segala sesuatu perubahan itu atas dasar ketakutan, bukan memang kesiapan gitu. Jadi aku melakukan perubahan ini karena bukan karena setiap kali takut gitu. Jadi ya, prosesnya tidak semulus sebetulnya. Walaupun memang kayaknya lebih instan dalam tanda kutip ya ditakut-takutin, anaknya takut lalu udah gitu. Tapi ternyata secara psikologis akan lebih aman kalau kita mengikuti kesiapan anaknya gitu kak. Betul-betul, aku setuju banget. Dan ini juga mungkin Kak Meita ya, walaupun anak kita usianya masih 2 tahun, tapi memberikan pengertian yang sesuai sama bahasanya dia, itu juga perlu juga ya, gitu. Jadi kadang-kadang kan kita mikir, ah anak kita emang gak bakalan ngerti, gitu. Kalau saya omongin gak boleh, pokoknya gak boleh. Makanya kan biasanya orang tau, pokoknya gak boleh, gitu. Padahal mah dikasih tahu aja, kayak tadi misalnya contoh yang kami kasih, kenapa udah gak boleh nenen? Soalnya adik kan udah besar, udah punya, udah bisa makan yang lain. Kalau misalnya lapar, udah bisa makan nasi, udah bisa makan roti misalnya, atau makanan kesukaan dia. Kalau misalnya haus, bisa minum susu pakai botol, bisa minum bisa minum jus gitu, bisa minum apa, pokoknya minuman yang dia suka gitu ya. Jadi paling tidak anak dapat penjelasan kenapa dia udah nggak boleh lagi gitu ya, Kamita. Iya betul, anak sedikit sedikit sebetulnya bisa paham kok gitu, walaupun rasanya kita anak kecil nggak akan ngerti gitu ya, tapi sebetulnya itu juga melatih kita berkomunikasi, bernegosiasi gitu ya. Kalau ada hal-hal yang memang harus kita jalani bersama, memang itu dikomunikasikan bukan dipaksakan gitu. Ah, sip. Ini menarik banget ya pembahasan kita nih tentang bagaimana sih cara menyapih anak. Sebenarnya pertanyaannya bagaimana cara menyapih anak yang baik dan benar. Tapi tapi mungkin kita bukan bilang bahwa oh ini yang baik tuh yang seperti ini loh, yang benar tuh yang seperti ini loh. Tapi kita memberikan berbagai macam alternatif cara yang bisa dicoba sama Budila dan juga sahabat sisi yang lain yang punya masalah yang sama gitu ya. Mudah-mudahan sih salah satu caranya bisa cocok nih, bisa efektif nih, supaya anaknya bisa nyaman menjalani penyapihan. Ibunya juga harus nyaman menjalani penyapihan. Benar nggak, Kamita? Betul, ibunya juga harus siap, harus nyaman. Jangan sampai proses menyapih ini malah jadi stres buat dua-duanya gitu ya. Nanti malah, apa namanya, karena kan proses tadi ya attachment kan, kalau kita bilangnya kelekatan antara ibu dan anak kan apa menyusui itu. Jadi jangan-jangan apa namanya proses melepaskan itu jadi betul-betul oh aku enggak ada lagi sosok yang bisa nyaman buatku gitu, jangan sampai anaknya merasa begitu gitu. Betul. Jadi bolehlah ya kita bilang ke anak, walaupun misalnya adik udah nggak menyusul lagi sama bunda, nggak nenen lagi, bukan berarti bunda nggak sayang. Gitu. Nah, itu poin kita penting kan, banget, Kak, betul. Betul. Kita kan masih bisa main bersama, bunda peluk, bunda cium, bunda sayang, gitu ya. Tetap ya, jadi anak tidak merasa kehilangan kasih sayang dari ibunya. Iya, betul, Kak, setuju banget. Karena mungkin itu juga yang dirasakan anak ya, takut kehilangan sosok yang mungkin nyaman, yang sayang, gitu. Jadi kalau dengan pengertian semacam itu kan anak juga tahu bahwa proses menyapih ini tidak mengurangi rasa sayang bunda sama anaknya gitu. Ya, Kak, setuju banget. Wah, asik banget nih sahabat Sisi. Gimana nih menurut Anda sahabat? Pembahasan kami udah cukup lengkap atau belum nih? Kalau Budila sendiri gimana? Udah merasa cukup terbantu nggak nih dengan sharing pengalamannya tadi saya sama juga Kak Meita? Mudah-mudahan ya. Dan kalau misalnya ada yang pengen berkomentar atau pengen bertanya, bisa ya Kak Meita ya, kita banget, tunggu Kak. Komentar-komentarnya ya di kolom di bawah tentu saja. Jangan lupa like, share juga, subscribe juga. Ya betul. Ya, jangan lupa juga kunjungi website kita di www.childrencafe.com untuk mendapatkan ratusan artikel
seputar perkembangan anak yang setiap minggunya selalu diupdate terus ya kak ya. Betul, betul sekali. Dan itu penulisnya juga bukan orang sembarangan ya, Mamita ya. Penulisnya itu adalah para praktisi, juga para ahli di bidang perkembangan anak dan remaja. Nah, selain website, kita juga punya IG dong, tentu saja ya, Kak. Iya, betul, Kak. Kita punya IG. Sahabat Sisi boleh cek IG kita @childrencafe.id. Di situ juga ada informasi-informasi yang gak kalah menariknya dengan informasi di website. Jangan lupa follow, share juga ke teman-temannya yang lain. Nah, itu dia sahabat Sisi pembahasan kita kali ini di video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan juga manfaat. Sekali lagi, jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Siapa tahu ada orang tua lain di luar sana yang juga membutuhkan solusi atau jawaban dari masalah menyapih tadi ya. Nantikan video-video kami selanjutnya. Kamita, sebelum ditutup, ada kesimpulan mungkin untuk yang pembahasan ini? Beberapa poin? Boleh? Ya, kesimpulannya menyapih itu harus dengan cinta ya kak ya. Jadi bukan proses, jangan sampai proses menyapih ini proses yang membuat stres kedua belah pihak, baik anak maupun bundanya gitu. Jadi intinya prosesnya bertahap, perlu kesabaran dan juga perlu alternatif-alternatif ketika anak ini kehilangan momen menyusui, lalu alternatifnya apa? Itu mungkin ya kak ya. Sip, Kamita. Saya tidak ada tambahan lagi karena sudah cukup lengkap. Silakan sahabat Sisi berkomentar untuk bertanya ataupun bisa juga sharing pengalaman Anda pada saat menyapih anak seperti apa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jadi semuanya sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa semuanya.